ARN, pelaku pembunuhan terhadap wanita Rini Mariani, 50, yang jasadnya ditemukan di dalam koper hitam di semak-semak rerumputan di Jalan Inspeksi Kalimalang Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, ditangkap. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 30 April 2024, malam. Dari video yang diterima warta kota, tampak pelaku yang mengenakan kemeja biru dongker lengan pendek, celana pendek hitam, dan sendal coklat digiring anggota polisi melewati jalan kecil. Terlihat tangannya diborgol dan terus menunduk lesu saat hendak dibawa ke Polsek Seberang Ulu 2, Polda Sumatera Selatan. Adapun terduga pelaku tengah dalam perjalanan ke Jakarta untuk nantinya diperiksa secara intensif di Mapolda Metro Jaya. Sebelum tewas, korban berinisial RM, 50, yang jasadnya ditemukan di dalam koper hitam di semak-semak rerumputan di Jalan Inspeksi Kalimalang Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, ternyata sempat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut diketahui dari rekaman kamera CCTV pada Rabu, 24 April 2024. Saat itu, korban dan terduga pelaku masuk ke sebuah kamar hotel sekira pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku tampak mengenakan pakaian serba hitam sembari memegang ponsel di tangan kiri. Sedangkan korban mengenakan pakaian warna oranye, jilbab abu oranye, serta menggendong tas. Pelaku keluar kamar sekira pukul 18.39 WIB dengan membawa koper hitam di tangan kanan dan kantong hitam di tangan kiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi pun membenarkan rekaman CCTV itu.